Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ari Wahyudi KJL. Oke guys, selamat datang semua. Semoga teman-teman semua di sini ke dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu. Baik, di tutorial kali ini gue mau berbagi tutorial, yaitu tutorial cara menghilangkan iklan di sebuah blog atau berita. Mungkin teman-teman di sini pernah melihat sebuah blog yaitu banyak iklannya. Jadi kita saat membaca berita itu tidak bisa terbaca. Ya guys ya. Jadi penuh dengan iklan, mungkin akan diarahkan ke sebuah iklan mungkin. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkannya guys? Oke, simak terus videonya sampai habis. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke dalam tutorialnya. Ya, di sini teman-teman semua buka terlebih dahulu aplikasi Play Store-nya. Oke, jadi di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yaitu penghilang iklan di blog, yaitu aplikasinya bernama Vap Adblocker Brosur. Adblocker and Privacy Brosur. Oke, jadi di sini saya sudah mendownloadnya guys ya. Oke, kita review di bawah. Jadi di sini sudah 10 juta downloadan. Oke, dan di sini ya pokoknya mantap ya. Komenannya bagus-bagus semua. Oke, langsung saja kita buka aja. Nah, jadi di sini kita klik lanjut aja langsung. Dan di sini kita pilih Google. Oke, lanjut. Oke, di sini kita sudah diarahkan ke sebuah pencarian ya. Oke, kita di sini kembali lagi di sebuah aplikasi Google ya ini. Dan kita di sini mau membaca sebuah artikel yaitu berita itu dari Bangka Pos ini ya. Oke, ini adu cantik Nabila Maharani. Kita langsung klik. Kita lihat. Oke, jadi di sini buka link Bangka. Nah, di sini pakai Bangka ini atau di aplikasi ini dan selalu. Kita klik yang selalu. Jadi tidak tanya-tanya lagi ya. Oke, di sini sedang membuka ya. Oke, jadi di sini sudah membuka. Oke, kita blokir. Dan di sini tidak ada iklan. Jadi tadi ada sekitar 12 iklan terblokir ya. Jadi di sini bebas kita mau membaca artikel atau berita, jadi tidak terganggu oleh sebuah iklan tersebut. Oke guys, kita lanjut coba halaman selanjutnya. Biasanya ada iklannya guys ya. Oke, jadi di sini tidak ada iklan yang tampil di blog ini ya, di dalam berita ini ya guys ya. Oke, jadi kita enak gitu kalau baca gitu, tidak terganggu dari iklan tersebut. Oke guys, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk support terus channel ini agar semakin berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.